الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى صحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita ingat beberapa waktu yang lalu, bermula ketika seorang murid SD melaporkan kepada ibunya bahwa dia diperintahkan oleh gurunya untuk memberikan jawaban-jawabannya pada teman-temannya ketika sedang ujian nasional. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh ibunya. Orang yang sudah lebih tua darinya, yang lebih lama hidupnya, yang sudah punya nilai-nilai yang dianutnya, yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh nilai-nilai itu, bahwa kebenaran harus disampaikan, kemungkaran harus dicegah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Fa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya atau dengan kekuasaan yang ada padanya. Jika ia tidak mampu karena tidak memilikinya, maka cegahlah dengan lisannya. Kalaupun itu dia tidak mampu, maka cegahlah dengan hatinya. Wa dhalika adaful iman, dan yang terakhir ini adalah tanda selemah-lemah iman. Peristiwa itu kemudian berlanjut pada sesuatu yang tidak diduga-duga oleh sang ibu, bahwa mereka kemudian diusir oleh tetangga-tetangganya, oleh lingkungan di mana dia punya nilai yang dia amalkan selama ini tentang kebenaran, tentang kejujuran. Lalu kemudian berkembanglah diskusi-diskusi, seminar-seminar di gedung-gedung, termasuk di gedung DPR, dan terungkaplah bahwa kejujuran itu mahal. Mudah-mudahan mereka yang mengungkapkan kejujuran itu mahal adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang menegakkan kejujuran dan kebenaran. Di sisi lain, fenomena hidup kita sekarang ini juga dilingkungi oleh status yang dikejar-kejar. Orang mengejar status, ingin jadi nomor satu. Lembaga ingin jadi nomor satu, sekolah ingin jadi nomor satu, perguruan tinggi ingin jadi nomor satu. Tentu tidak selamanya harus negatif, bisa positif kalau itu menjadi tantangan, menjadi langkah-langkah yang harus dilakukan, rencana-rencana yang harus dikerjakan, strategi atau langkah-langkah yang harus disusun,
efisiensi yang harus dilakukan. Tapi tidak jarang itu berdampak negatif karena orang mengejar status. Yang penting dia dilihat sebagai nomor satu, sehingga sang guru pun memaksa, memerintahkan pada muridnya supaya jawaban yang benar banyak, supaya banyak muridnya yang mendapatkan jawaban yang benar, supaya sekolahnya banyak lulusnya, status sekolahnya tetap tinggi. Mengejar status, inilah tantangan kejujuran. Karena orang mungkin melihat awalnya sesuatu yang tidak apa-apa. Kalau status yang menjadi utama, hal yang mungkin menurut logikanya, menurut pemahamannya, menurut ilmu yang dia yakini kebenarannya adalah sesuatu yang harus dia prioritaskan, menurut hatinya ini yang harus dia prioritaskan, tapi karena mengejar status, prioritas bisa dia geser. Disinilah tantangan. Dan itu pertama mungkin tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa ini bisa berlanjut kepada tidak apa-apa yang selanjutnya, dan tidak apa-apa yang selanjutnya lagi, yang kalau dia lihat kembali ternyata sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran yang dia anut. Inilah tantangan kejujuran. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surat An-Naba Allah berfirman tentang kehidupan di surga, la yasmauna fiha lagwa wala kidzaba, tidak akan mereka dengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Allah juga berfirman, la yasmauna fiha lagwa wala ta'thiman illa qilan salaman salama, tidak akan mereka dengar perkataan yang sia-sia, illa qilan salaman salama, kecuali kata-kata yang mengandung keselamatan, yang mengandung keislaman, yang mengandung penghambaan diri kepada Allah, yang takut melakukan yang salah walaupun dia sembunyikan dalam hati, tapi Allah tahu. Tentu saja berita ini disampaikan Allah di dalam Al-Quran untuk pelajaran bagi kita. Itulah ciri-ciri orang yang ingin hidup di dalam surga. Artinya itulah yang harus kita lakukan. Dan Rasulullah memang menarang kita berdusta, dan kita harus menegakkan kejujuran. Mengutamakan status membuat orang ujub. Kita dilarang ujub, dilarang takjub, mengagumi diri sendiri, apalagi kita takabur. Kalau status yang menjadi tujuan, status yang berdampak negatif, tidak membawa dampak positif. Jujur adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari empat sifat, yaitu siddiq, yang dimiliki oleh Rasulullah, yang hanya bisa merubah dunia ini, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Sidang Jumat yang berbahagia, kejujuran tentu adalah keluar dari sikap, atau sikap yang keluar dari nilai-nilai yang dianut, yang sebenarnya nilai-nilai itu ada pada diri kita, ada pajanan agama kita, tapi terkadang nilai-nilai itu tak bermakna, lewat begitu saja. Maka mari kita simak ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang siddiq, orang-orang jujur. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Menyimak pada ayat Allah ini, maka kita bisa menyebut ada lima syarat yang harus kita miliki, yang sebenarnya itu ada pada ajaran kita, ada pada diri kita, sesuatu yang sudah kita ketahui. Ada lima syarat agar orang bisa menjadi jujur, agar bisa disebut ulaikal ladzina shadaqu, mereka lah orang-orang yang jujur. Wa ulaikal humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah iman. Man amana billah wal yawmil akhir. Beriman pada Allah, iman pada hari akhir. Kita meyakini ada hari pembalasan. Hari di mana setiap perbuatan kita akan dibalas Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita, kalau baik akan kita lihat balasannya, kalau buruk akan kita lihat balasannya. Wa husyila ma fis sudur, dan akan ditampakkan apa yang tersembunyi dalam dada. Itu kita yakini dan itu ada dalam ajaran kita. Kita yang berada di majelis ilmu ini, di lembaga pendidikan, kita adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, baik yang tersurat di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun yang tersirat di alam semesta ini, zadatuhum imana, akan menambah iman. Kita masuk ke majelis ilmu, kita bergelut dengan kebenaran, maka kita akan bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka, mereka semakin tawakal, mereka semakin pasrah, karena Allah dengan segala kesempurnaannya bisa dilihat di alam semesta ini, sehingga kita pun patuh pada setiap titah perintahnya, karena Dia adalah yang sempurna. Oleh karena itu pula, maka orang-orang yang berilmu diangkat Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan Allah angkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dan kita berada di majelis ilmu, orang tahu kebenaran. Dan orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut pada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah adalah ilmuwan atau ulama, orang-orang yang berilmu. Syarat kedua berdasarkan ayat tadi adalah membagikan harta yang dicintainya. Wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa firriqab. Kepada karib, kerabat, yatim, orang-orang miskin, pengembara yang meminta, dan hamba sahaya. Orang sekarang berlomba-lomba mengumpulkan harta, dan disitulah ketidakjujuran ditampilkan. Padahal harta itu harus kita amalkan, harus ada amal harta dan harta yang kita miliki. Baik kita dalam keadaan lapang, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, berinfaklah siapa yang memiliki kelapangan dari apa yang dia miliki. Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq, wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang dibatasi Allah rezekinya, falyunfiq, tetap berinfaklah dari apa yang dia miliki.
La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan beri beban sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan harta yang kita miliki. Kalau sedikit, amalkan sedikit. Kalau banyak, tentu saja amalkan banyak. Tapi fenomena sekarang orang mengumpulkan harta, orang mengejar-ngejar harta, saking sayangnya pada harta, maka orang enggan untuk mengeluarkannya. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk mengamalkan harta kita, untuk menafkahkan harta kita, agar benih-benih ketidakjujuran yang ada dalam diri kita tidak akan tumbuh. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, syarat ketiga adalah menegakkan salat dan membayar zakat. Salat punya nilai-nilai yang sudah kita ketahui, sudah kita pahami, tapi mungkin belum kita amalkan. Salat mengajarkan tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat dapat mencegah kita dari melakukan yang keji dan yang mungkar. Salat adalah kedisiplinan. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta, sudah tertentu waktunya, kedisiplinan. Waktu salat zuhur kita salat zuhur, waktu salat subuh kita salat subuh. Dan kita tahu sekarang kita harus menegakkan kedisiplinan. Apa yang kita rencanakan, kita laksanakan. Jangan menunda yang bisa dilaksanakan pagi hari hingga sore hari, demikian kata Rasulullah. Tapi tidak jarang kita merencanakan, kemudian kita melaksanakan lain, merencanakan lain, melaksanakan lain. Padahal ajaran itu ada dalam sholat kita. Bahkan Allah katakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Alladzinahum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat bukan sebagai komitmen kepada kebenaran, bukan sebagai komitmen penghambaan diri pada Allah. Tapi sholat dilakukan ketika dia suka. Ketika dia tidak suka, dia tidak sholat. Dan nilai-nilai sholat tidak pernah dia dapatkan. Dia lalai dalam sholatnya. Alladzinahum yura'un, dan orang-orang yang riya, orang-orang yang hanya ingin dinilai, ingin dilihat. Dia berbuat baik ketika banyak orang, ketika sendiri dia tidak berbuat baik. Dia ingin statusnya dilihat orang sebagai orang yang paling baik, sebagai orang nomor satu, ketika ada orang lain. Wayamna'un al-ma'un, dan enggan membantu dengan harta yang dia miliki. Oleh karena itu Allah wajibkan dengan zakat, batas minimum yang harus kita keluarkan. Syarat yang keempat adalah menepati janji ketika ia berjanji. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Orang yang menepati janji ketika ia berjanji. Janji kepada Allah, syahadat kita lah janji, komitmen kita untuk taat pada Allah, untuk menghambakan diri semata-mata pada Allah. Janji kita kepada sesama manusia dan janji kita kepada diri kita sendiri untuk profesional. Ya, sesuai dengan profesi kita, maka kita harus bertindak sesuai dengan profesional, sesuai dengan apa yang tugas yang kita emban. Wal mufu nabiyahdim idha ahadu, orang menepati janji ketika ia berjanji. Berarti ayat ini juga mengajarkan kita untuk profesional sesuai dengan tugas yang kita emban. Dan yang kelima adalah sabar. Wassabirina fil ba'sa iwad-dharra'i wa hinal ba'ts. Sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan menegakkan kebenaran. Kesempitan atau penderitaan adalah ujian yang sengaja diberikan Allah untuk menguji kita, komitmen kita pada kebenaran. Apakah kita komit atau kita hanya sewaktu-waktu saja? Kebenaran bukan suatu komitmen yang harus kita lakukan, tapi kita hanya suka ketika melaksanakannya saja, maka kita berarti pertuhankan keinginan kita sendiri, pertuhankan hawa nafsu kita. Maka Allah uji dengan kesabaran. Nah, lima syarat ini
syarat-syarat untuk menjadi orang jujur untuk disebutkan sebagaimana tadi firman Allah, ulaikal ladzina shadaqu. Mereka adalah orang-orang jujur, orang-orang yang beriman, yang hartanya selalu dia belanjakan di jalan Allah, dia bagikan pada orang yang membutuhkannya, yang menegakkan sholat dan bayar zakat, yang menepati janji pada Allah, pada sama manusia maupun pada dirinya sendiri, dan yang sabar atas segala cobaan yang diberikan Allah padanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah pesan utama khatib pada Jumat ini, terutama pada dirinya sendiri. Mari kita tegakkan kejujuran, mari ajaran-ajaran agama itu kita ekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang jujur, yang sudah dicontohkan oleh ibu yang tadi di awal khutbah diceritakan. Jangan sampai kita terlambat, karena di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadakkarul insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sekali-kali tidak, apabila bumi dikuncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna bagi mereka kesadarannya itu. Dia berkata, wahai, alangkah baiknya seandainya dulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَقِمِ الصَّلَاةَ. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya rapatkan dan luruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.